Khairuddin Siregar, warga Flamboyan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, hanya bisa memandangi foto dari ponsel dan album saat masa-masa indah bersama istri tercinta. Sudah hampir 3 bulan ini, istrinya Ervina Lubis menghilang dari keluarga. Khairuddin bersama 3 orang anaknya dan pihak keluarga pun berusaha untuk mencari tahu keberadaan sang istri. Bahkan pria yang disapa Ucok, pengusaha sawit ini, 2 bulan lalu pernah membuat sayembara hadiah uang sebesar 125 juta rupiah agar bisa menemukan istrinya. Khairuddin pun kembali menaikkan sayembara itu menjadi 150 juta rupiah bagi siapa saja yang menemukan dan memberi informasi tentang keberadaan ibu dari 3 anaknya ini. Suami dari Ervina Lubis berharap dengan sayembara itu istrinya segera ditemukan, karena anak-anak mereka pun sudah sangat merindukan sosok ibunya. Ervina Lubis diketahui pergi bersama suami dan anak-anaknya ke salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru sejak tanggal 18 Maret 2021. Sampai di pusat perbelanjaan, Ervina pun pamit sebentar pergi ke toilet. Dan sejak itu, istri pengusaha sawit itu pun menghilang. Harapan saya kepada semua lapisan masyarakat nanti kelak menemukan supaya diberitahu ke kita. Dan berharap kepada istri saya supaya beliau pulang cepat, karena anak-anak dia sudah sangat merindukan. Terlebih-lebih yang paling kecil, dia selalu setiap malam dia menunggu seakan-akan ibunya pulang, seakan-akan dia berharap ibunya pulang. Begitu. Peristiwa Ervina hilang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun hingga saat ini belum ditemukan. Khairuddin pun berharap jika ada masyarakat luas melihat atau mengetahui keberadaan istrinya, dapat menghubunginya langsung melalui telepon ke nomor 0811 762 222.